Jurulatih Kawasaki Frontale Toru Oniki mengakui barisan Johor Darul Ta'zim FC JDT FC musim 2023 jauh lebih bagus berbanding musim lepas. JDT semakin baik berbanding musim lalu. Berikut berita lengkapnya. Sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini supaya anda tidak terlepas maklumat Johor Darul Ta'zim setiap hari. Aksi pembukaan kumpulan air menyaksikan Frontale bergelut mencari sentuhan penyudah. Jika tidak kerana gol Masano pada minit ke-44, keputusan perlawanan hari ini mungkin saja berkesudahan seri tanpa jaringan. Ini jauh lebih baik daripada kekalahan 5-0 yang dialami JDT di tangan mereka dalam aksi kumpulan ACL musim lepas. Atas sebab itu, Oniki memuji kualiti tinggi yang ditampilkan skuad Harimau Selatan malam ini di gelanggang keramat mereka, Stadium Sultan Ibrahim. Pemain JDT memiliki kualiti individu dan berpasukan yang amat baik. Mereka beraksi lebih baik berbanding musim lalu, katanya dalam sidang media pasca perlawanan hari ini. Oniki juga mengarahkan barisan pemainnya untuk beraksi lebih bertahan pada 10 minit terakhir perlawanan. Ini bagi menutup sebarang kebangkitan lewat tuan rumah pada akhir perlawanan. Ya, itu memang arahan saya. Kami mahu beraksi lebih agresif tetapi kami susah untuk menyerang mereka, JDT, tambahnya. Pasukan yang diberi julukan Gremio itu berharap dapat meneruskan rentak cemerlang dalam separuh akhir Emperor's Cup menentang Avispa Fukuoka pada 24 September ini. Sementara JDT pula pastinya menggunakan kekalahan pertama mereka musim ini untuk mengatasi Negeri 9 FC dalam aksi kedua suku akhir Piala Malaysia pada 23 September ini.